Sementara itu, keadaan jalan raya mula sesak di beberapa lebuh raya persekutuan berikutan orang ramai mula bekerja hari ini. Ia susulan kerajaan membenarkan sektor ekonomi dan pekerjaan beroperasi semula dengan mematuhi PKPB. Ketua Kecemerlangan Operasi PLUS Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata, peningkatan trafik yang bergerak sejak pagi hingga petang di beberapa plaza tol besar berikutan aktiviti orang ramai seiring dengan PKPB yang bermula hari ini. Pihak PLUS sebenarnya menjangka bahawa keadaan ini akan berterusan dengan peningkatan trafik seharian secara perlahan bermula pada hari inilah dan seterusnya. Trafik ini akan meningkat dengan lebih banyak lagi dijangkakan apabila ia menghampiri kepada musim perayaan yang akan berlaku pada hujung Ramadan ini. Dalam pada itu, PLUS mengambil beberapa pendekatan bagi memastikan semua pelanggan lebuh raya mematuhi prosedur standard operasi SOP yang telah ditetapkan sepanjang tempoh pelaksanaan PKPB ketika berada di atas jalan. Pengguna juga diingatkan agar sentiasa memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat digunakan selain menambah nilai kad touch and go sebelum memulakan perjalanan.